di sana. Kalau sana terlalu putih, terlalu flat. Teman-teman dari semuanya untuk bisa all out, karena ini kan kita set tapping pertama untuk hasil yang di tanggal 19 nya supaya bisa lebih. Halo buat teman-teman semuanya, jadi hari ini aku mengisi acara di Kangen Joget dan kelihatannya di luar masih rame banget ya. Jadi aku lagi ngungsi di sini, dan juga buat teman-teman semuanya yang ada di rumah, jangan lupa selalu memakai standar protokol, pakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan dan jaga jarak. Oke? Okay? Oke guys, gua udah sampai di venue dan kali ini gua mau ngobrol-ngobrol bikin sama bintang tamu kita. Iya. Jadi mungkin nanti kita ketemu juga di dalam. Oh, ketemu juga di sana. Ketemu juga di dalam juga. Oke, biar enak tiktokannya ya. Iya. Nanti kita agak komedian kali ya. Oke, boleh. Boleh ya. Boleh. Kakak suka komedi kan? Ah, suka banget. Suka banget. Biar agak relate. Biar nggak aneh. Nggak terlalu tegang ya kan? Biar enjoy aja. Tapi ini nyanyi juga nggak? Kalau nyanyi paling nyanyi di kamar mandi aja. Oh, nyanyi di kamar mandi. Oke. Baik, saya Wahyu dari Potret. Ini talent aku juga, Kevin Bestrup. Jadi nanti Kevin ya? Kevin, kalau aku panggilnya Kevin, gak bisa Kevin. Iya benar, Kevin ya. Mau dipanggil saya, lebih akrab loh. Jadi kan nanti ada 3 lagu di segmen 1. Pertama, Founder Bunga. Sisanya berdua sama Wulan sama Tepi. Pokoknya kalau misalnya ada yang mau dipromoin, promoin aja gitu. Oh iya, aku lagi promo single aku nih gitu. Terus saya pakai Happy. Ya. Kevin biar cair, ngobrol-ngobrol terus dong. Oke, Happy. Kepoin Happy. Ini kamu pegang ya. Host paling fenomenal dari dunia lain tiba-tiba harus disinggang di dunia manusia. Ih, Akara. Meong, cerempong, jucok meong, pastinya. Jucok meong, ya. Kan?
mana kita mulai? Penampilan di hari ini. Oke. Sebisa. Aku dengar kabar sudah ada Wong Leo di hatimu. Hah? Udah punya pacar? Enggak. Aku dengar katanya. Ya, Wulan. Emang aku dengar katanya Happy ini lagi deket sama seorang selebritis juga, terkenal juga. Yang lagi ada di dalam hatiku tuh sebenarnya ha. Hah? Iya. Harap du! Harap du! Itu nama asli gue yang disebut. Oh iya, boleh ya. Ha? Ha, iya. Siapa kayak itu, ha? Hendro. Hendro. Iya, aduh siapa tahu enggak? Kiper. Bukan. Hendro pasti. Jadi Hendro siapa sih ini? Ya itu ayahku. Enggak, kalau lagi dekat. Oh, ayahnya. Itu ayahku, katanya gitu. Kalau lagi dekat sih, dekat sama Mas Denny. Mas. Bener. Mas Denny, ca. Nah. Sebentar, Happy. Akan hadirlah seseorang yang mungkin selama ini kita gak pernah tahu bahwa ternyata orang tersebut tempatnya tepat berada di hati dari Happy Asmara. Kita panggilkan misteri guest kita, Mas Denny. Mas, mohon maaf. Mas lebih karena pakai kacamata bablas ya. Tempatnya gelap banget. Aduh, nggak percaya nih. Apa yang buat kamu nggak percaya? Kacamatanya. Gini ya. Saya tuh tahu banget Mas Denny gitu. Bukan dia, bukan Denny Canan. Dari postur tubuhnya aja udah beda. Tapi Mas Denny jauh. Tuh gendut, jadi dipeluk enak. Pas dong. Aku dong. Makanya jangan bilang itu. Kalau aku tadi salah ngomong ya. Happy. Aku salah ngomong kali ya. Kalau aku bukan Denny Canan. Apa? Denny Cakbul. Kok ngaku? Nek kowe orang sing dekat karo cedek. Happy, cedek karo Happy. Yes. Wis, bukti no. Bukti okay. No, Mas. Wis. Kok tak tutuk e kowe. Saya bisa menyanyikan lagu Happy. Iya. Opo? Mana? Coba. Itu lagu. Bukan, itu bukan laguku. Belum. Nyanyi, belum. Sorry. Belum. Sama ya soplaknya, cakep-cakep juga ya. Musik siap ya, musik siap ya. Iya, musik. Apaan main musik-musik aja? Mau musiknya? Musiknya siap ya. Iya. Happy asmara yang dahulu pernah membara. Tadi kan udah dia. Makanya kalau temen ngelawak lu tonton, tadi udah. Jahe, pokoknya jangan lupa saksikan kita. Ikuti terus di kanal kita. Nih. Jangan lupa di. Nah, kalian follow semua yang ada di bawah ini. Subscribe jangan lupa di DBS Entertainment. Emberan, pokoknya bakalan serundeng seru ya, Mbak. Serundeng. Happy Salma. Happy Asmara. Thank you. Thank you.